Tuhan, gue banci kem kundur. Pujin nandangi keleng ate di bata kempak krina tinepana silakaukan secara responsoria. Oh Tuhanku, oh di batangku, pusuhku meteduh nandangi kam. Mesi kelkelaku ngalauken ras ngejapken pemerendu simbelin e. Malam kelateku resembah man bandu, erkiteken kinulindu sila erkeri-kerin. Lalap ateku ngataken bujur man bandu tu, kuputi kamlar ngadi-ngadi, ar surak meriah ukurku muji gelandu. Tataplah ku sekelewetah, deleng-deleng si meratah, dem alur bagai si nuan si mahuli. Nehenlah laut si belang, ijembue kegeluhan tinepadi bata si deban. Tataplah langit si meganjang, si nuduhken kuga belinna kuasa di bata. Terpujilah gelandu Tuhan, teridah kini lulin si enggo isikap kenduman kami kerina. Doni endaku dengan sampur alur bage si mahuli. Ikimbangkan Tuhan balmbal si merata, ijembue pangan man kerina asuh-asuhan. Iputurah dibatar bagai sinuan, gelah banci kita neruskan kegeluhan. Ibreken dibatas suari ras berengi, gelah resibar waktu redahin bagai pepekesahkan. Ipususurna udan rikut ras keperlun doni endah. Ibreken napak salego gelah banci kita merdang. Lanai lir si kurang, kerinana enggokuh ibahan dibata, gelah malam ate tanggeluh ibabo doni enda. Emaka ola aru ateta, karena kai sini perluken rasini harapken kita. Dibata bapanta anggo leben ngukurken ras nikap kenca kerina. Emaka harsuraklah alu ukur meriah, si puju Tuhan arah kita mendendenta 306 bagian pertama. Kinata kegeluhan manusia, enda karekam krina ngawani perpulungan ngerespon salu ngendekan kitab nenden 380. Nginget simparna kini ulin Tuhan, mari dage siaku ken dosa-dosa anta, nintalah ibas pusuhta. O Tuhan, rusur kal kami lamegiken katandu, ilakokan kami bagi sura-sura doni enda saja, seh maka engkau icurnakan kami gelarndu arah perbahanan kami si tep-tep wari. Thank you.
alami kel kami, O Tuhan, sebab mawon surut semangat kami dahi kendahin gereja andu. Rusur pela tergejap man perpulungan keleng atendu arah pengerana ras perbahanan kami. Alami kel kami, O Bapa, adi geluh kami lama ba kemalaman ate, man teman kami manusia, man seisi jabu kami, man kade-kade kami. O Bapa, beremin makai gejap kami, pusuh hundusi melias ngalami ras ngalauken kami, gelah menahang kal pusuh kami, ras malam ate kami ibasar lebuh man bandu. Kita ngalokan berita pengalami dosa, yundangi kami perpulungan rarudas kita terdis. Ibas dibatas saja ngencatan dinta tenang, sebab ia mekeselamatan tah. Ketenangan idatkan kalak si rembak dengan redame ras dibata. Maka selaku persuruhan dibata, aku nahkan katana man bantah. Desken remang pagi-pagi, dosa andu ngo kulesapken, janah salah andu penggo kusasapken desken embun. Maka mulilah kempak aku, sebab aku kap penebus ndu. Amin. Malam kalateta harkiteken dosa anta ngo yalemi dibata. Terima kasih puji ia alu ngendekan kitab nenden 410 bagian si pertama. Bancikam kundul. Seh kita kubas firman Tuhan si pemenah, si buat ibas kitab Mazmur pasal 110 siwah, ayat 80 siwah, seh kusiwah 16. Mazmur 110 siwah, ayat 80 siwah, seh kusiwah 16.
Enda si bacakan secara responsoriah. Aku kering bacakan sa ayat si ganjil, janah kam perpulungan bacakan sa ayat si genap, sehku ayat si wah puluh enam. Si benakan, tek nandangi undang-undang Tuhan. Oh Tuhan, kata andu tetap rasa lalap. Rasa lalap seh rasa lalap i surga. Pertetap du enteguh rasa lalap, i pajakan du doni tahan rasa lalap. Sinasal lid seh paksa enda, lid irketeken perintah du, sebab krina suruh-suruh hundu kap. Undang-undang du kap ulu kemalaman ateku, adilang ngome aku mate perban kini seranku. Asandigan pelaku persilahang perintah nduk, sebab arah perintah nduk eme aku ipegeluh nduk. Si kerajangan dukap aku, kelinini min aku, nggo ku ikut kendalan perintah nduk. Kalak jahat ngempangi aku, lako munuh aku, tapi ku pekusur-kusur ateku ibas ukurku, karena undang-undang du. Go kuteh maka kai pelit ngejangkana, tapi perintah-perintah du serta kau. Seh asendam firman Tuhan, ketuahan kalak semegikan kata dibata, dengan semakai kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Toto kita, ujur katakan kami manbando di batas semelias, kamreh ku tengah-tengah kami, bagikan toto kami, ras sebagai be ngalami dosa kami, dengan sada bagian di basa katandu sebadia be banci kara durasi bagikan kami, jenari banci kayu putih kami, sendah ngoratika sada bagian di basa katandu sebadia. Segala arah kami ngorati katandu sebadia, banci kalit gelementah petendang ban kami, ibas kami mengakhiri tahun 2020 enda, jenari bengket kami kubas tahun 2020 sada, bekas pemerinduman kami, em pengharapan kami. Akitekan saya Tuhan badiakan kami, segala metunggung kami ngerana karena katandu sebadia, berikut peras begikan katandu sebadia. Bujur Bapa sini surga, ibas Yesus Kristus reh kami toto Bandung. Amin. Kekelengan Tuhan, sejadi palas khotbah ibas Pak Senda, dibuat ibas Sada Petrus, bindu Sada ayat 10-4 seh ayat 25. Enda siogeken secara si alon, respon surya. Kubenarkan ayat 10-4 jenari iumputi kekelengan Tuhan kerina. Erkemalangan mandibata janah ola pelepas geluhndu ibabai surah-surandu si dekah. Ema surah-surah paksakam lengar pemetah karena dibata. Tapi badia minkam ibas kerina perbahanandu bagi dibata sindilo kampe badia kam. Ibas pustaka si badia ikatakan di bata kam arus badia sebab aku pe badia. Tupung kam ertoto mandi bata. Ikatakan du ia bapa. Ia mesti ngadili krina manusia alula erndobahan rikutkan perbahanan skala-skala. Erdadankan sie pakaikan kesempatan silit guna pemuliakan di bata. Kidekah kam geluh dengan idonienda. Itu hendukam alukai kam itebusi ibas kegeluhendu si larguna, si alukendu ibas nininindu nainari, kam itebusi labo alubarang si bansi masab
umpamana emas entah pirang. Kam itebusi alu darah Kristus si meharga, bagi sada anak biri-biri sila cacat dengan lar pandangan si igelah. Ia enggo ipilih dibanta ope dengan doni enda ijadikan, jana enggo ipetangkas ibas wari-wari si arah pudi enda guna kini ulindo. Arah ia tekam mandibata si pekeke ia ibas si matenari dengan si mereken kemuliaan manbana. Maka kini teken ras pengarapendu itama kendu ibas dibata. Arkitaikan patuh kam mengikutkan pengajaran si tuhu-tuhu enggo ibersih kendu dirindu seh maka lid ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nandangi temandu si sada kini teken. Maka si keleng-keleng lah kam alu bulat ukur. Sebab arah kata dibata singgluh dengan tetap rasa lalap, kam go tubuh jadi manusia simbaru, silabo tubuh arah manusia, tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Bagi lid tersurat ibas pustaka si badia, kerina manusia desken dukut-dukut, jana kerina kemuliaanna desken rudang dukut, dukut melus rudang pe nartar. Tapi kata Tuhan tetap serasa lalap, kata enda meberita si mahuli, singgo iberitakan man bandu. Temantai mekap ngeluh dengan tetap rasa lalap. Dagi si antu si lebay tema, jenari kari maka sinenka selanjutnya. Ngeluh dengan tetap rasa lalap, kaikin ngai si perlu ngeluh dengan tetap rasa lalap. Adi bas paksa tahun 2020 henda kaikin singgeluh dengan si tetap rasa lalap si pakaikan di bas kegeluh henta janah iharapkan pe makai bas tahun 2020 sadakari kegeluhan bagi sini katakan bas pustaka si badai henda pe tetap ngeluh dengan tetap rasa lalap seh kubas tahun 20 sadak bagai pe selanjutnya bagi kepeken kegelan Tuhan ikutkan perekop henda si maksudkan temeda emakam ngeluh ibas Kristus harus tetap dipertahankan. Ngeluh dengan tetap rasa lalap. Janah si perlu ditadingkan emakab ngeluh di luar Kristus. Jadi sinen tegai sada persada. Sope sinen uga ngeluh ibas Kristus. Sinen lebih uga kin ngeluh di luar Kristus. Andai kata ibas tahun 20 si terakhir enda kidekah henda kita ngeluh di luar Kristus, maka ingatkan kembali bahwa si perlu ngeluh terus ibas kegeluhan tabas tahun 2020 sadakari emekam hidup di dalam Kristus. Ugakin kalak singgeluh di luar Kristus. Maka dikatakan Paulus bahwa ulakam ngeluh bagi sinai-nai berikutkan ajaran nini-nininu nube. Dalam arti kata, mereka menyembah alam, misalnya lid deleng sembahna deleng, lid lau sembahna lau, lid batu galang pebagai kang, rasida banda kerina, yang alam si sangat mengagumkan ia, ras bagai pe lid kebiaran ergeteket ita tapna seram rasida banda kerina, maka isembahna sebab biar ia. Atau dengan kata lain, kini teken sindekah beranggapan bahwa ada Tuhan di dalam gunung, ras bagai pei lawit, pohon, ras debana kerina. Emaki sembah nasi. Bagai kape, ibas zaman kekaisaran Roma ibas paksa si, maka kaisar pei sembah kang. Seakan-akan ia adalah titisan dewa, seakan-akan ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Alasannya jelas si Tuhan agak kelengan Tuhan. Arkitekan memang dua alasan. Arkitekan biar, ras arkitekan kagum. Engkai makan biar, arkitekan, andai kata A nina kaisar, maka A mesti terjadi. Hukum nina kaisar, maka ihukum kalak Kristen. Tutung nina, ditutung. Ngeluh-ngeluh kalak Kristen.
engkai makana kagum, kita kan kai si katakan oleh kaisar enda jadi bagai. Anina A, B, nina B. Maka lit dua dasar penyembahan enda. Kagum, biar. Sehingga jenari, si terakhir di bahasa zaman si Genduari, lanai kita nembah kaisar, lanai kita menyembah alam, tapi sen, tapi uang. Enda merupakan sini sembah oleh manusia modern. Jenari motif engkai makana ia menyembah silabu Tuhan enandai, ya salah sada emakap segala ulah ia terkena cilaka, sipuduakan segala ia mendapatkan keuntungan. Katakanlah bas zaman sembarenda bagi Dewi Diana, tapi Dewi Kesuburan itu identik dengan Dewi Uang bas paksa sekundari. Andai kata ei sembah maka ada keuntungan yang bakal didapatkan. Adilang bancilit kerugian tapi cilaka. Maka ugua carana penyembahan tapi mendapatkan dewa nai segala cara hendak diupayakan oleh kala di luar Kristus. Agak kelengen Tuhan, teori konspirasi tentu hendak tidak seluruhnya benar, tapi anggap merupakan teori saja hendak. Bisa benar, bisa salah. Maka sebuah kekuasaan singgo tergulingkan, kemudian melalah harta sini bunikan nama renda yang ilegal situhuna terancam ketika-ketika lihat penguasa sim baru sim mencoba untuk menegakkan kebenaran ketika yang biar harta nandai terancam entah pe diambil oleh pemerintah sir kuasa sim menegakkan kebenaran dan keadilan emangkah diciptakan nasada organisasi rasideban nakrina ibiayai narasideban nakrina jenari disuruhna bagi surah-surahna untuk mengacau sebuah negara. Tujuannya saja ngensa, segala harta nandai banci terselamatkan. Hanya ingin saya. Maka peralat nakala, bahkan lidde basi matai erketik-ketikan penuruhan nandai, ia di belakang si handai ia, lid kalak si matai, lid kalak si terluka, arah sedia bandar kerina. Kerina yang erketik-ketikan motifna takut kehilangan dewa si isembah na emakap duit. Terlepas ia apakah erkini teken tahlang, tapi ketika ia menyembah duit, setuna ia tergolong kebas orang yang hidup di luar Kristus. Ada seperti teken, ya memang enda sada kebanggaan, tapi sekaligus juga si erbahansa curna gelar gereja. Korupsi si cukup uga gelarna terkenal masa si Gundarena dilakukan oleh orang gereja. Korupsi bansos misal. Labu ya setuna kurang, ia orang kaya rasanya barna kerina. Jana ia kalah Kristen. Tapi ketika ia melakukan korupsi handai, artinya mengambil uang dengan segala cara yang bukan halal, nah itu berarti bahwa setuna ia menyembah uang. Dan ia hidup di luar Kristus. Jadi enggak jaminan label Kristen eh, tapi arah perbahanan sini bahana tridah bahwa apakah ia hidup dalam Kristus atau di luar Kristus. Kekelengan Tuhan Iwas Yesus Kristus bas bahasa Indonesia si asalna bahasa Arab nari, musyrik nina, dikata musyrik enda itu berarti bahwa menduakan Allah. Jadi orang yang menyembah di luar Allah itu sama dengan musyrik. Enda bahasa Indonesia asalna bahasa Arab. Jadi labu aku sok-sokan Arab bagai labu bagai. Musyrik ini memang bahasa Indonesia asalnya dari Arab, bahasa Arab. Itu musyrik. Jadi segala yang diciptakan Allah, andai kata ini menjadi sesembahan ta, maka itu berarti kita hidup di luar Kristus. Dan sebagai kekelengan Tuhan, kita-kita kan penyembahan di luar Kristus ini nandai melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, nah itulah yang disebut dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, syirik. Jadi syirik enda adalah melakukan sesuatu yang menurut dia baik, tapi di luar kehendak Allah. Nah, enda maksud daripada hidup di luar Kristus. Nah, maka seperti datangkan kegeluhan ta, ibas tahun 2020 enda, betul label ta Kristen, tapi apakah kita
penyembah berhala, tapi penyembah alam yang diciptakan oleh Allah. Si tujuan dan sadangan saya emakap keuntungan tapi duit. Nah, andai kata entah sini lakukan kita, itulah yang disebut dengan istilah musyrik ras kaik, sirik entah dai. Maka masuk kita kubas ke lembaran selanjutnya, bagaimana hidup di dalam Kristus. Adi bas bahasa kala kita ka, tapi inggo Indonesia kan sini katakan takwa. Takwa enda artinya maka melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Adi bas bahasa Paulus izenda hidup kudus tapi taat man taat tapi patuh jenari kudus. Lagi taat dan patuh enda artinya firman Tuhan yang kita ketahui, hukum Tuhan yang kita ketahui, itu kita jalankan dengan baik. Larangan yang kita ketahui, itu kita hindari. Kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu taat. Entah apa, patuh bahasa pustaka Sibadia. Silakukan oleh Paulus. Dan sejenari, orang yang hidup dalam Kristus itu hidup kudus. Yang tentai diungkapkan di bahasa salah satu ayat pas perikop sinagoga kita. Hidup kudus. Kudus dalam arti kata yang berbeda dengan yang lain. Jadi labo kita menghindari kerumunan, maksudku bukan menghindari orang lain, kerumunan harus dihindari sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, labo kita hidup di luar orang lain, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita adalah hidup dalam Kristus. Adia korupsi, kitalah korupsi. Adia penipu, kitalah penipu. Adia curang, kitalah curang. Adia mengganjang rukur, kitalah mengganjang rukur. Pokoknya kita lain dari kehidupan sehari-hari dunia yang tidak hidup di dalam Allah. Begitu hidup kudus. Kalau kayak lain kata penempang, lain kata petunda, lain kata, bagai kira-kira, lain di bibir, lain di hati, adik kita tulus apa adana. Seperti belau misal, lagi akar nape bagaeng nanamna, bulung nape bagaeng ras depan nakirna, seri bas ras darah, itu kudus. Lagi kekudusan bukan ditunjukkan dari label Kristen ras depan nalang, tapi dari kehidupan yang nyata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adikalakai bas dahina yang biar arkitek-arkitekan lead je bos, adi dosen lead je rektor misalnya. Jadi dekan misal, adik guru jadi direktur misalnya. Tapi orang yang hidup kudus ada atau tidak ada ia, kita tetap hidup sesuai ras aturan main singgo percayakan manpanta. Itu hidup kudus, jujur dan adil. Nah, salah satu ciri tapi tanda hidup di dalam Kristus yang harus ngeluh dengan tetap rasa lalang. Dikatakan bas perikop tenda. Maka orang Kristen, orang yang hidup dalam Kristus, ia ibarat penziarah. Jadi penziarah ini adalah orang yang sedang berjalan menuju kubas bait Allah, menuju bait Allah. Jadi umumnya dikutkan hukum agama ibas pasal se, adik kita ingin beribadah tapi berziarah ku bait Allah, ku ingin keramat, ku ingin ingin Tuhan, maka hal si penting maka ya bagaikan hewan yang tanpa cacat. Siapa di syaratna untuk mempersembahkan sesuatu maka diperiksa oleh imam jenari lalit cacatna. Gua nggak mungkin lalit cacatna. Yesus pernah nina bagaimana? Tadi kan persembahan ulah lebih pesan untuk persembahan lu, tapi redame kamu lebih nina. Pernah bagaimana? Pernah ingat lu sih? Ulah lebih lu perlu persembahannya lu perlu pesan lu lebih. Tapi redame lebih kamu. Ras temandu, jadi persembahan dunia. Dalam arti kata, redame lebih kam janari, dahi bait Allah. Persembahkan diri itu, alu bagai maka kam layak. Jadi kepeikan arti sebagai penjara henda, bagai henda. Sederhana saja kalau ngensa. Adilit pas diri ku henda iri hati, maka situhuna aku enggak layak dalam perjalanan jiarah henda dahi, sekali pintu jahat akan diseleksi aku, lapan si masuk, sepelit dengan bas, iri hati, si metasa Tuhan maksudku. Secara fisik aku banci masuk, tapi situ nak
secara kayak gelarnya, secara juridis aku seduna enggak diterima masuk Kubas. Jadi sederhana saja kan. Skala penjara hei memang harus ia bagi ibarat dombandai lali cacat. Nah, apa yang pikir tindar cacat? Cacat masa lampau misalnya. Tapi ketika kita masuk naik ije memang lanelit dendam ta ina ras agi ta sendiri agi kandung ta sendiri pe lu kita supriahan misalnya. Encelaus kita kubait Allah sebagai penjara memang masuk ngebahas. Tapi secara juridis kita setuna tidak diterima. Ditolak setuna kita. Kita kan say, orang yang hidup dalam Kristusna ia sangat sadar bahwa ia adalah skala penjara yang menuju kepada Jerusalem yang baru. Maka ia lala berusaha untuk uga gelarna menepis. Andai kata memang lihat rasa benci, uga ningen lali rasa benci di tokohi kala kita. Pasti lihat. Tapi si penting tidak ada rasa dendam, membalas perbahanan buruk sini bahanan, tidak ada keinginan untuk membalas ye. Tapi adi memang kecewa pasti ada. Tapi toh kita enggak pernah ingin membalas perbuatan jahat yang dia lakukan terhadap diri kita. Kira-kira dan seterusnya tentu endang go liten nge sitah kena sie ku apa yang kita enda berpengalaman kena sie. Pikiran kotor asli depan negeri nasi libas kita, jahat asli depan iri hati, enggak bertanggung jawab asli depan negeri, itu adalah termasuk kecacatan skala penjara yang tidak bisa masuk ke Yerusalem yang baru. Andai kata kita mempunyai hati yang seperti demikian. Oh, jadi kepekan orang Kristen itu mempunyai sadar tujuan. Jadi adi sindai ia banci ibaratkan bagi lingkaran, jadi berjalan kembali ke apa? Tapi orang Kristen yang hidup dalam Kristus sindai, ya, artinya ia berjalan dari sebuah titik menuju ke titik akhir Yerusalem yang baru. Dalam kerangka perjalanan tersebut, si perlukan emak hidup kudus. Sebab kita adalah seorang penjara. Lupakan saja rasa dendam dan benci kita. Lupakan saja rasa kecewa. Anggaplah bahwa perbuatan mereka itu adalah merupakan pengalaman yang berharga bagi kita. Dan lain sebagainya. Maka motivator lebih pintar mengungkapkan bahasa sebagai rupa. Kita adalah skala penjara. Nah, kemudian kekelengan Tuhan. Arkitekan Yesus engkau menebus kita alu harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan pirak ni nandai. Tapi dengan darah Kristus yang kudus. Maka skala penjara, dia sangat menaruh rasa hormat man sesama manusia. Labo hanya man sesama seiman saja kan sah. Tapi man sesama manusia yang tidak seiman pe ia menaruh rasa hormat sebab sesungguhnya penebusan silakokan Kristus saya adalah untuk semua orang. Saja masalahnya bagaimana? Lah itu karena bahwa ia ngui tebus semua bagaimana? Tugas PIY itu nama enga. PIY itu nama tugas. Kamu udah ditebus loh. Eng situ nah. Tapi ia enggak sadar. Lalu bahannya bagaimana misalnya? Lihat kita 10 siwah sembuya. Sadar dari sejak kecil yang gue sirang rasa orang tua anak. Emang kalau tersa bahwa orang tua anak adalah aku. Padahal dia anakku. 10 anakku naik sadar memang terjaya bagaimana rumah diangkat atau gue bagaimana. Situ naik anakku tapi lah tersa bahwa dia anakku mau bagaimana saja. Emang kasih perlu dikatakan bahwa kamu anakku situ nan tapi salah kalau aku nak kur gitu-gitu. Lah kamu aku pembelin kamu. Harus nak aku pembelin kamu. Tapi kita kendau kamar saku, kita enggak ada komunikasi sama sekali. Ya, sama saja. Setiap umat manusia direkutkan teologi ya, kayak Glandena, Petrusena, bahwa mereka itu adalah orang yang ditebus oleh Kristus juga. Masalahnya dia tidak paham bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang ditebus. Maka sekali nari tugas PI adalah untuk mengatakan bahwa itu engkau dikasihi Allah. Engkau sudah ditebus. Nah, andai kata si katakan bagaimana ia akan hidup dalam Kristus, ya hidup kudus naik. Nah, jadi ialah hidup kudus, ya wajarlah. Gelarna pelengah itandaina sang juru selamat. Andai kata ia mengatakan bahwa kita kafir, wajarlah. Kita kan memang ia belum hidup dalam Kristus. Tapi kita tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, kamu kafir. Isi sila kalak Yahudi katakanlah kafir. Orang Kristen enggak pernah mengatakan demikian. Sebab ia konsep naik maka kasih persaudaraan. Seakan-akan kita adalah seibu sebapa. Kamu gue benar,
kamu ngulah netan edu bapandu, tapi aku di dalam bapa. Arkitekan saya, kukatakan bapandu basutuna kita adalah saudara. Apakah ada kebencian di antara orang yang seibu sebapa? Benci, ya benar-benar cinta. Arkitekan memang ban keleng na teta, nembakang teta, mau bagai-bagai, agin tapi bagai, menjadi teta, surawai. Sebagai anda, bahan lagu silam huli, dalam keleng kalah teta, oh, ninta. Itu kugagalan marah yang dilandasi oleh cinta. Andai kata cinta tanpa marah, situna bukan cinta. Kaipi sini bahan, kalak sini kelengi kita, pelepas. Lo kap cinta gelar na bagai. Cinta itu berarti ada marah juga. Lo kini bagai, egea gua kap do. Masa enggak ada marah? Ada salah perbulangan, gua ada gaya. Pelepas, pelepas, enggak lah. Jadi ada marah juga. Oke, sejantai. Mendosa. Oke, baik. Jadi ada kasih persaudaraan. Itu adalah kekhasan daripada kekristenan. Kasih persaudaraan. Selanjutnya kegelengan Tuhan, kita mempunyai satu tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, kuahiri, adalah hidup empada. Hidup dalam Kristus. Dan hidup dalam Kristus entah harus tetap hidup dengan tetap rasa lalang. Jadi hidup dalam Kristus itu harus tetap hidup juga, bukan hanya di tahun 2020, tapi be sekubas tahun 2021. Kiranya Allah memberi kesempatan malpanta kerena gunanya pari tahun sindekah entah masuk bas tahun simbaru. Dan ingatlah, ketika kita memasuki tahun yang baru, firman Tuhan tetap mengatakan, mengingatkan kita, tetaplah hidup di dalam Kristus. Ngeluh dengan tetap rasa lalap, hidup di dalam Kristus. Amin. Toto kita, ujur katakan kami man bandu di batas semelias, arkitekan kelengdu tetap ingat kendu kami, uga arusna kami rukur, uga arusna kami ngeluh. Bapa mampukan kami hidup di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Kekelengan Tuhan, ibas Yesus Kristus, mari raduras kita kerina tedis, ras-ras kita ngakukan, kini tekenta radukan kalak Kristen, ibas kerina paksa idunia edak. Aku tak mandibata, Bapa silasibar kuasa, sinepa langit ras dunia. Aku tekman Yesus Kristus, anaknya si tonggal Tuhan ta. Sida di arah kesah si badia, tubuh idur si budak-budak nari. Si sokliamon tergelar si Maria, sehingga nanami kini serang, sarana pemerintahan Pontius Pilatus. Pakukan kuayu persilang, mati jenari kuburkan, nusur kudoni kematian, teluarikan gokege basi matenar. Nangki ku surga, perkundul narah kemohon di bata. Jenar bapa si berkuasana. Jenar mia pagi ngeranakan singgul belas yang kumati. Aku tekman kesah si badia. Janah lid sada gereja si badia. Persadaan kalah si badia. Pegalemi dosa. Kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam kekelengan Tuhan. Jenari kita nahkan persembahan pengatakan bujurta. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta. Kata di batan nina bagenda. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan man dibata. Sekenlah kai singgo ijanji kendu man si meganjang. Nah, sementara kita nahkan persembahan kita rendai bas nomor 10-5 bait si pertama seterusnya. Katakan bujur mi, kang krina.
Mari sindeskan persembahan ta ras bengket kita kupas doa syafaat. Toto kita. Bapa sindes surga, bujur ketangkan kami man bandulit kesempatan lakonahkan pengatakan bujur bas akhir tahun enak. Alukan persembahan kami Tuhan jadi bau simrim simuhuli singena yakamdu. Janah pakai kendu endah arah gereja batak karo protestan lakon pebayak pelayanan. Segelar mulia gelandu roh bayak napi kami anak-anak ndu sia sembah. Jenari Bapa sini surga malam kal ati kami Tuhan. Erketek-erketek-erketekan di tengah-tengah kebiaran. Sini cedahkan kami dalam bentuk keceriaan, hati yang gembira. Amin gebas pusulit kewas-wasan erketekan COVID-19. Bapa ibas pak senda di samping cedah ati kami erketekan buai teman kami silaus erketekan siye. Tapi meriah kaukur kami, terharu kape kami, kita akan berikan dulu kesempatan man kami guna sekubas penghujung tahun ini. Tutukan kami kerina teman-teman kami silaus erkitekan COVID-19. Erkitekan lid, kini tekan pengharapan bas kami, maka kematian bukanlah akhir segala-galanya. Emsir bancai tengah-tengah kedukaan lid keceriaan, kesukacitaan. Sebab kalak si mate bas Tuhan, adalah merupakan sada kesempatan untuk memasuki kehidupan yang baru sini berikan duman panam. Maka kami sini berikan kata penghiburan man segenap keluarga sini tadingkan teman-teman kami si terkena tahpi silaus erketek-ketekan COVID-19. Maka Tuhan termka teman-teman kami bas paksa si sendahenda terkena minakit sebagai rupana. Tolong Tuhan berikan daya tahan tubuh si kuat man panam. Segala arah daya tahan tubuh si kuat, ikut peras pasu-pasun dan nangit tambar pangannya namun sini panah. Anak nu kegelahan kami anda kerina mampu bertahan jenari banci pe sembuh. Ikutkan data si idah kami bas Indonesia anda 80% mengalami kesembuhan. 2% dengan casi laus erkitekan COVID-19 sisana menanti penyembuhan. Singgui sikapkan bas negara sebangsa kami enda. Maka isamping was-was tetap kaukur kami, lebih-lebih Tuhan ibas kami pengendasman bandu saja ngenca, ijelit ketetapan ukur, semaka ibas paksa-paksa si arus nala kami pang dahisa, tapi pang kami dahisa ketek-ketekan kami, Tuhan pasti merekan gegeh, Tuhan pasti merekan datang tubuh si kuat man kami kerina. Dek engen cap pengharapan ras kegembiraan kami, sebab kamu Tuhan kami tempat perlindungan ras pengharapan kami. Dek bagai pe Tuhan, ketika Tuhan memberi kesempatan man kami masuk ke pas tahun 20 sada, kami tetap berserah menyerah ke pas tandu, sebab memang kebaikan labolit gegeh kengasupan kami untuk mempertahankan keguluhan kami. Bakal 500 lebih petugas kesehatan silaus ketekan COVID-19. Tapi kami bersuka cita Bapa sini surga ketika upaya pemerintah kami sigigih guna endatkan vaksin singgoi sikapkan guna ilakaukan di pas tahun 2020 sada pepagi. Maka pasu-pasundun Tuhan vaksin singgoi sikapkan oleh pemerintah. Gelainda tuh-tuh memampukan kami untuk hidup senormal-normal na bagi singgau-ngauna. Ras sebagai pe kesempatan untuk negara dan bangsa untuk memulihkan ekonomi kembali. Maka pasu-pasundu pemerintah kekelengan kami, presiden kami, segala kerina kebijaksanaan, kearifan, ras bagai pe keputusan sini buatna, kam Tuhan si masu-masusa, gelah kaipe sini bahan nenda adalah bekas pemasu-masundu, gelah tuhu-tuhu jadi muhuli rikutkan kai singgoi putuskana. Jenari Bapa sini surga, bagaimana Tuhan penyerahan kami kepas tandu saja ngensa. Segenap keluarga besar GBKP Runggun Bandar Lampung enda, entah deba ngomulih kukuta, entah deba latan pulung, erkitek-kitekan irumah nari, Tuhan endam kami kerina Tuhan, kam nge gunung batu kekuatan tempat perlindungan kami, erpengendas saja kami man bandu, rencanakan hidup kami, kuasai kami dan selamatkan, jenari pakailah kami
menjadi orang yang hidup di dalam Kristus. Lah sempurna pertobatan kami Tuhan, sempurna kendu, reh kami bantu ibas Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kekelengan Tuhan, mari raduras kita kerita tedis. Kita bengket kubas perpadanan mandibata. Genduari bersihkan dagai man bandu, ulanai kam nabuh kubas kubang dosa, sincurnakan dirindu bagai pedi batandu. Perpadanan aku Tuhan, lanai ku cedai gelarndu, alu ngelakokan lagu langkah sila mahuli ibas geluhku. Pakaikanlah kata dibata jadi senjata ras ampang-ampang du. Ibas kam nalani kegeluhan ibabu duni edam. Erpadan aku o Tuhan, lanai aku ngit kentisik pesirang ras kam. Ku jaga ketutusanku ndahi kendahin perpudungan du. Beritakanlah berita simriah manjabundu. Man kade-kadeindu raskala silengah nandai dibata. Erpadan aku meritakan berita si meriah arah perbahananku, gelah arah geluhku itandai kala maka kama dibatangku. Hunam peteguhi perpadan nanta rendai kakita ibas 300 pitu bait si pertama. Permahanku emakalah kekurangan aku umpama rata aku baru di pesenang senandung keruku permakanku cinta yang geluku malam apeku senang toto kita bagi diajari Tuhan ta Yesus Kristus bas pertotohan Tuhan ninta de geras-ras. O Bapa kami sini surga gelandui perbadi amin. Rehlamin kini rajandu selamin pratendu bas dunia inda bagini surga. Perekeman kami nakan cukup bas waris inda henda. Alamilah salah kami bagi nalami kami salah kala empat kami. Olamin kami Bapa kami kubas pencobaan. Tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Kegelengan Tuhan, dalam kelah kegeluhendu, itruh penampat kesah si badia, jan halau kelah pasu-pasu idur di batar nari. Patuhlah kam man perintahku, tentuku pepaler man bandu kemaleman ate desken lau. Jan aku beri kemenangan nepet kam, desken galumbang sir galun, tepi lawin. Bagaimana Tuhan si masukam krina. Amin. Perpulungan Tuhan, mari ras kita toto ibas paksa tenang si benakan. Amin, paksa tenang godung. Selamat menyambut tahun baru sada Januari 2020 sada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat man banta kerina. Bujur.